wala tatahimu 'alaiha, dan jangan pernah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil, Allah pilih kasih, Allah tidak sayang. Kenapa aku warungan sudah 10 tahun, dia baru buka kok laris banget sampai pelanggannya habis pindah semua ke sana. Kenapa anakku enggak ada yang cerdas, tapi anak tetanggaku cerdas semuanya? Kenapa Allah tidak adil? Padahal makanan sempurna saya kasihkan, 4 sehat 5 sempurna. Daging ayam, telur, susu, madu segala macam. Anak tangga yang makannya boleh tiap hari sama keraca ya, cerdas-cerdas. Enggak tahu ternyata di keraca itu punya protein yang luar biasa. Iya. Ya udah, jangan semenuduh Allah tidak adil, tidak sayang kepada kamu. Huwa asfaqu 'alaikum minkum. Tuhanmu lebih sayang dari kamu sendiri, terhadap dirimu sendiri. Kalau engkau sayang pada dirimu sendiri, Allah lebih sayang daripada dirimu sendiri. Itu. Minka, 'alaika, dari dirimu, atas dirimu. Walihadza qala ba'duhum, oleh karena itulah sebagian para sufi mengatakan, ish 'alayya minni, apa urusanku di sini? Alaikum bil muwafaqati lahu 'azza wa jalla, yang penting kamu setujui saja, kamu terima dengan senang hati saja. Muwafaqatu nyocogi, metuki, madani, searuh, sejalan. Itu angetem bahasa Indonesianya itu. Artinya terima saja dengan segala senang hati. Setujui sajalah. Oke, siap. Terima saja dengan segala senang hati apapun yang menjadi keputusan Allah. Fahuwa a'lamu minkum bikum. Kan Allah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhanmu daripada kamu sendiri. Kamu pengen kawin, Allah tahu kok. Lebih tahu dari kamu kok. Ya. Nggak usah memberitahukan Allah, Allah tahu kok. Bahwa Allah juga tahu kamu pengennya yang cantik, tahu kok. Tapi Allah juga tahu bahwa di balik kecantikan istrimu itu kamu akan menderita. Saking sayangnya dikasih yang sedang-sedang saja. Yang penting asal. Laisa kullu ma fihi maslahah lakum. Tidak semuanya yang menjadi pilihan ada kemaslahatan untuk dirimu sendiri. Yutli'ukum 'alaihi, yang Allah berikan, kabarkan kepada kamu. Qala Allahu 'azza wa jalla, wa 'asa an takrahu syai'an huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang engkau benci itu sesungguhnya adalah kebaikan buat kamu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi apa yang engkau cintai huwa syarrul lakum, itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu, Allah tahu. Wa antum la ta'lamun, kamu tidak tahu. Yang ke Allah, kamu enggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tidak berdasarkan seleramu sendiri. Tidak setiap yang kau cintai itu baik buat kamu, dan tidak semua yang kau benci itu baik buat, buruk buat kamu. Allah yang tahu. Wa qal wa yakhluqu ma la ta'lamun, Allah mencipta apapun yang tidak kau ketahui. Wa qala wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ilmu yang diberikan kepadamu tidak lebih hanya sedikit sekali. Ilmumu sangat minim sekali, sangat sedikit sekali, dan kamu tidak tahu apa-apa. Allah lah yang maha mengetahui segala-galanya. Makanya jangan banyak bacotnya. Terus, barangkali ini yang terbaik buat diriku. Mengendalikan jiwa kita seperti itu, ya sulit. Makanya perlu latihan, perlu bimbingan, perlu pembelajaran, perlu pemahaman, perlu pengawasan, perlu pengontrolan.
saya kira mesti bergurulah. Kamu saja bisa berjalan karena ada yang ngajarin kok. Kalau engkau tidak diajari berjalan oleh orang tuamu, bisa jalan enggak? Merangkak. Ayo. Itu.